Sampai hati abang tipu Didi Astilah dedah podcast Plain, Alif dan Ruhainis yang terakhir. Setelah lama mendiamkan diri, selebriti kontroversi Alif Aziz akhirnya tampil memberi kenyataan dalam satu sesi podcast bersama The Chomonfall KSSG. Dalam sesi itu, Alif mendakwa hubungannya dengan Bella retak sejak November 2023. Alif juga mendakwa berusaha menyelamatkan rumah tangga selepas Bella Kantoi berskandal dengan Muaz Zabir. Terbaru, adik ipar Alif iaitu Didi Astilah mendedahkan perbualan mesej disyaki di antara Alif dan Noruhainis Farihah, NRF. Dalam mesej itu, mereka berbincang mengenai plan terakhir iaitu berhadapan dengan orang ramai jika rancangan mereka sebelum ini tidak menjadi. So inilah last plan dengan si Ruhainis tu ya. Podcast, jalan terakhir nak jatuhkan kaklong lepas pakai cyber tropper tak jalan. And is this what you called rocky marriage? Korang check date, rumah tangga diorang elok je. To my sister's soon to be ex-husband. Sampainya hati abang tipu orang untuk kebaikan diri sendiri dan CR. Ini kebalasan abang dengan pengorbanan kami sekeluarga nak dibandingkan dengan keluarga RYG baru je abang kenal. So-called princess treatment yang awak cakap awak bagi kat kaklong, that only last few months sampailah shoot dengan CR habis password semua tukar. FYI, kaklong saya dah bagi awak prince treatment selama 10 tahun. Ada yang lebih sedih bila tentang Ara dan Aidin diketepikan. Didi juga mempersoalkan kenyataan Alif mengenai rumah tangga yang dikatakan berantakan, Rocky. Adik kepada Bella ini mendedahkan bukti gambar di mana pasangan itu kerap meluangkan masa bersama-sama. Namun, Alif didakwa berubah sejak menjalani penggambaran bersama Ruhainis. Didi juga menyertakan screenshot mesej yang dihantar Bella kepada Alif memujuk untuk pulang bertemu anak-anak. Kata Didi lagi, kakaknya sempat memberi kejutan kek dan hadiah kasut kepada Alif sempena hari jadi pada 16 Februari lalu. Tetapi sehingga ke hari ini kasut itu tidak dipakai. Wanita kelahiran Sabah ini mahu orang ramai menilai inikah maksud rumah tangga goyah seperti yang diperkatakan Alif di dalam podcast semalam. Pendapat anda, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.